Penduduk di taman pinggiran Felda Sungai Kelama, di sini, kecewa apabila siren amaran banjir yang dipasang di taman itu didakwa gagal berfungsi, memaksa mereka berpindah sehelai sepinggang. Dakwa mereka, situasi itu menyebabkan ratusan penduduk terpaksa berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS, berhampiran tanpa sempat menyelamatkan barangan peribadi kerana air terlalu pantas memasuki kediaman mereka. Lebih memerikkan, kata seorang penduduk, Samsudin Muhammad, 54 tahun, mereka dimaklumkan bekalan elektrik siren amaran tersebut sudah dipotong lebih awal atas alasan tertentu. Ini bukan kali pertama banjir tetapi apa yang kami kesal kali ini adalah, siren amaran banjir itu tidak berbunyi dan penduduk tak perasan air masuk rumah kerana kejadian itu berlaku lewat pagi. Kawasan ini memang biasa banjir dan jika banjir sebelum ini, ada bunyi amaran siren paras air Sungai Kelama naik tinggi, untuk penduduk bersedia berpindah. Kali terakhir pindah 2016 lalu banyak barang sempat diselamatkan sebab ada siren tetapi kali ini, sunyi, dan alasan kami terima adalah bekalan elektrik siren itu telah dipotong oleh Tenaga Nasional Berhad TNB selepas Jabatan Perhutanan Negeri tak mampu bayar, katanya.